Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ini, kita menyambung kembali perkongsian kita dalam maknanya mengenai Palestin, ya. Dan kita dalam kelas yang ketiga ni, kita kongsikan pada hari ini tajuk iaitu mengenai zaman selepas para sahabat, ya. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, ya. Saya ulang sedikit, maknanya untuk kita ingat balik. Kerajaan Rom ditubuhkan pada kurang lebih 30 tahun sebelum Masihi. So, jadi Rom ni 30 tahun sebelum Masihi diasaskan oleh satu orang bernama Augustus. Caesar Augustus. Caesar ni bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Greek ni Kaisar. Betul, orang-orang Arab menyebut Kaisar. Kalau Rom, Kaisar. Kalau Parsi, Kisra. Kisra Parsi. Maharaja Parsi, Kisra Parsi. Kalau Maharaja Rom, Kaisar, kan? Kaisar Parsi. Jadi maknanya Kaisar Augustus, dia mengasaskan kerajaan Rom, eh? Jadi pada 330 sebelum Masihi. Okey. Kemudian pendekkan cerita dulu, Rom ni dia bukan menyembah, dia agama dia lah, agama Greek. Agama Greek ni bertuhankan Greek lah. Sebab itu ketika orang Rom menawan Jerusalem dan Jerusalem di bawah Rom, jadi orang-orang Yahudi ni atau orang Bani Israel berada di bawah Rom. Okey. Sampai kemudian sekitar Nabi Isa lahir, orang Rom melantik satu orang yang darahnya separuh Rom, separuh Bani Israel, kan, untuk menjadi gubernur lah di Jerusalem. Gubernur di Jerusalem. Itu jadi mana Bani Israel sejak dulu dah kalah, tak ada kerajaan, itulah kali keduanya mana dia ada pemimpin, ya. Tapi separuhnya darah Rom, separuh lagi darahnya Bani Israel. Namanya Herod the Great. Kenapa disebut Herod the Great? Dia bina temple kedua. Dia bina dia punya temple yang kedua, kan, untuk Bani Israel. Bagi Bani Israel, temple pertama dia dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dihancurkan oleh orang Iraq, kalau kita ingat kelas yang lepas, namanya Nabuchadnezzar, 586 sebelum Masihi. Jadi tak ada, kemudian akhirnya Herod the Great bangunkan balik, iaitu kali kedua. Lepas tu dia panggil Herod the Great, eh. So Herod the Great bangunkan temple untuk kali kedua. Okey. Di ketika zaman Herod the Great inilah Nabi Isa lahir. Kita pun tahu kan, Nabi Isa lahir ni maknanya dalam keadaan yang luar biasa. Ada dua orang yang lahir tanpa ayah, satu Nabi Adam AS, satu lagi Nabi Isa AS. Jadi ketika itu Siti Maryam ni dia tak boleh nak cakap apa, sebab nak logik macam mana, kan? Jadi Allah kata diam, kan? Lepas kau lahirkan, dia lahir dekat, kalau ikut sebagian ahli sirah, di Baitul Laham, ya? Di Baitul Laham. Sebagai ahli sirah menyebut di Baitul Laham. Okay? Dia pun kemudian dia katalah, aku ni anak ni pun maksudnya apa nama, orang anggap macam anak tak bagus lah, sebab tak ada bapa nak explain macam mana. Ginilah, nak bawa anak ni balik pergi ke kampung dia Nazareth. Dia pun, Nazareth tu bukan 200 km di Jerusalem. Nak bawa ke Nazareth, Allah perintahkan alaiki udah ila Urshalim. Engkau balik pergi ke Jerusalem. Daripada Baitul Laham ke Jerusalem tu dalam 20 km. Jadi dia pun balik ke Jerusalem, diam. Ketika orang macam mencaci-caci dia, maka Nabi Isa dalam apa nama, dalam pelukan ibunya bercakap. Allah rakamkan kisah dalam Quran. Bagaimana dia kata, aku ni Rasulullah, aku pesuruh Allah. Dia bercakap, ibu aku ni maknanya apa, orang yang suci dan sebagainya. Kisah dalam Quran, Allah sebut kisah Siti Maryam. Baca surah Maryam nanti balik. Okey. Jadi ketika bayi ini bercakap sejak kecil, jadi pertama sekali orang-orang menyebut, "Oi, ini kalau besar ni nanti mungkin akan nak jadi raja." Herod the Great rasa tercabar. Herod the Great nak bunuh dia ni, Nabi Isa. Maka ibunya bawa lari pergi ke Mesir. Kan, di Mesir, salinkan nama tempatnya Bahnasa. Di Bahnasa di Mesir, eh.
tak lama berada di Mesir, di Bahat Nasa, maka dia pun bawa balik Nabi Isa pergi ke kampungnya, iaitu Nazareth. Nazareth. Okey. Pendekkan cerita, Nazareth, kemudian Nabi Isa AS besar di Nazareth, dia tunjukkan 27 mujizat dia dekat Nazareth. Kemudian dia pun diperintahkan untuk pergi ke Jerusalem ketika umur dia kurang lebih 27 tahun. Maka ketika itu berlaku konflik, maka Bani Israel nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah sebut wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbihalahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Maka yang dibunuhnya itu adalah satu orang anak murid Nabi Isa AS, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Okey. Kan? Jadi itu berlaku pada 27 Masihi ataupun 32 Masihi mengikut sebagian ahli sirah. Okey. Kemudian berlalu masa, Bani Israel yang berada di Jerusalem tak puas hati dengan Rom, dia memberontak. 70 Masihi saya dah sebut, catatkan balik biar kita ingat, maka Rom hantar satu orang panglima dia bernama Titus. Titus pergi serang, kan? Pergi serang Jerusalem, hancurkan tempel kedua dia tu. Mengikut Bani Israel, tempel lah. Tempel kedua. Sebab tu sekarang ni Bani Israel sedang nak cuba buat tempel ketiga dia. So mana kiraan ketiga tu kalau pada dia? Yang pertama zaman Nabi Sulaiman, yang kedua Herod the Great, dihancurkan pada 70 Masihi, dan dia cuba sekarang sedang buat tempel ketiga dia. Ketika itulah satu kotak bernama Tabut hilang daripada dia punya simpanan dia. Tabut ni surah Al-Baqarah Allah sebut dalamnya, kotak dia besar lebih kurang macam ni, dalam dia ada barang-barang mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Harun. Kan, kalau ikut sebagian ahli sirah kata, ada buku-buku sihir yang Nabi Sulaiman perangi sihir sebagainya, ada dalam kotak itu. Allah alam. Okey, dia mana hilang 70 Masihi. Okey, pendekkan cerita, Jerusalem bawah Rom, orang Yahudi kena halau ke mana-mana tempat. Sampailah 300 Masihi, Raja Rom peluk agama Nasrani. Nama raja tu Konstantin. Raja Konstantin, Raja Rom, dia peluk agama Nasrani. Dan ketika itu jugalah Rom pecah pada dua. Satu Rom Timur, satu Rom Barat. Okey, jadi Rom Timur satu lagi Rom Barat. Berkurang 300 Masihi. Kan? 300 Masihi. Okey. Jadi kerajaan Rom pun, dua kerajaan Rom ni maknanya berkonflik dan sebagainya. 100 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, Rom Barat dihapuskan dalam sejarah. Rom Barat hilang. Maknanya Rom Barat ni habis. Tinggal Rom Timur saja. Kan? Yang ibu kotanya di Konstantinopel. Sekarang Istanbul, Turki. Ya? Okey. Kemudian lahirlah Nabi SAW 570 Masihi. Kan? Kemudian pendekkan cerita, Nabi Isra Mi'raj. Nabi cerita para sahabat kelebihan Baitul Maqdis. Nah, itu tanah wakaf orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman, syariat Nabi kita Muhammad SAW rasa teruja untuk mengambil amanah Baitul Maqdis ini. Kan? Kemudian Rasulullah wafat 636. Maka sahabat telah mula sampai ke Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warda. Maknanya tanah wakaf ini bukan dirampas oleh orang Islam. Diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad SAW. Kan? Dia tanah wakaf. Kita tak pernah rampas tanah itu. Tanah itu tanah wakaf, diwarisi daripada masa ke masa. Sebab itu Yahudi sekarang, walaupun dia faham maknanya dia berkuasa dekat Israel, tapi dia tak berani pun sebenarnya nak rampas Masjid Aqsa tu. Sebab ahli kitab dia kata nak memang kena pujuk orang Islam bagi. Lepas tu 2013 dia minta hak 2 jam satu hari untuk masuk ke Masjid Aqsa. Tapi waktu tu tak ramai orang Islam pergi Masjid Aqsa, maka akhirnya pemimpin di sana waktu tu beri. Jadi orang Yahudi dapat satu hari 2 jam masuk ke Masjid Aqsa tu. Dia minta, kalau tak dapat bagi masa cukup 2 jam. Kan? 2013, bermula 2013. Jadi tuan-tuan sekalian, 636 Masihi, 636. Jadi ketika 636, agama Nasrani ni dia
tidak lagi kuat dijaga oleh orang-orang Rom. Sebab Rom dah start kalah dah. Maka ketika itu orang-orang Nasrani ni dia berkumpul dan kuat dekat dua bahagian negeri di Eropah. Satu England, satu lagi Perancis. So England dan Perancis kata, kita tak boleh harap orang Greek, orang Rom ni jaga Nasrani. So biarlah kita jaga. Sebab itulah perpindahan yang menjaga agama Nasrani ni daripada Rom kan pergi kepada England dan juga ke Perancis kan, maknanya selepas maknanya Rom start mula kalah ke tangan Islam kan, sampailah akhirnya doktrin Nasrani ini berpindah ke orang-orang Eropah kan, kemudian makin kuat, maka orang-orang Perancis memimpin peperangan salib pada 1099 Masihi. 1099 Masihi mereka datang pergi ke Baitul Maqdis kan, mereka rampas Baitul Maqdis orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh orang-orang Perancis. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia buatlah satu grup kan, iaitu dipanggil Kristian dia, sebab orang Kristian ni dia berpecah-pecah juga. Jadi di Jerusalem mereka bersatu. Sebab tu kalau tengok lambang orang Nasrani di Jerusalem, lambang dia ada lima salib. Salib besar, tengah-tengah, lepas tu kecil-kecil empat. Kan? Maknanya lima mazhab Nasrani itu disatukan di Jerusalem. Dan dia dapat tawan Jerusalem 1099 Masihi. Okey. Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian. Ketika Jerusalem, Baitul Maqdis berada di bawah orang-orang Nasrani, orang Islam tak pernah tinggalkan Baitul Maqdis. Datang, walaupun kena bunuh ke kenapa, datang. Sampailah 1150 Masihi, ada satu orang raja. Nama raja ini Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Salinkan nama ni, nanti cari, baca. Nuruddin Mahmud Az-Zengki 1150, dia kempen untuk ambil Baitul Maqdis. 1150 dia kempen ambil Baitul Maqdis. Okey. Nuruddin Mahmud Az-Zengki ni kita kena kenal nama dia. Sebab apa? Dia adalah antara orang yang berjasa besar menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang-orang Yahudi. Kan kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, ada kisah macam mana orang-orang Yahudi, satu ada dua orang Yahudi yang brandingkan dia sebagai orang alim, orang Maghribi, orang Yahudi daripada Maghribi. Dia branding daripada kecil, dia atur, di brandingkan dia macam orang alim. Habis dah besar duduk dekat Madinah, orang alim, orang semua anggap dia orang alim. Kan? Rupanya dia orang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi kota Madinah, okey, bayangkan katakanlah ni menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey, ni cuba bayangkan semua dah pernah biasa pergi Madinah kan. Depanlah, nanti kunci depan ya. Kata kita masuk pintu belakang, depan sekali. Okey. Sebelah kiri perkuburan Baqi', betul? Ya. Yeah. Jadi sebelah kiri itu, belakang sikit itu rumah dia. Rumah dia situ, dia gali pelan-pelan lubang pergi ke makam Nabi SAW. Kan? Dia tujuannya nak curi jasad Nabi SAW. Orang Yahudi ini. Jadi Nabi SAW datang ke mimpinya Nuruddin Mahmud Az-Zengki ini. Waktu tu dia di Syria, dia di Syam. Kan? Nabi datang, dia berkata, tengok aku daripada dua orang ini. Terbangun dia. Ambil udu, semayang, tidur balik. Mimpi lagi, tengok aku daripada dua orang ini. Tiga kali. Pagi-pagi, subuh-subuh, dia dengan panglima, dia kata, aku mimpi Nabi SAW. Dia suruh tengok daripada dua orang ini. Apa maksud dia? Dia tak tahulah. Marilah kita pergi Madinah. Daripada Syam, pergi sampai ke Madinah. Nak senang faham, biar tuan-tuan nampak peta dia. Saya selalu nak cuba tuan-tuan bayangkan. Mekah ni macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Mekah lah. Madinah ni Kedah. Nak senang faham. Syam ni Bangkok. Nak senang faham eh? Jadi kita nampak. Jadi daripada Bangkok dia turun. Ni seolah-olahnya Bangkok atau bukan daripada Bangkok tu. Bangkok tu dia turun pergi ke Kedah tu. Maknanya nak pergi ke Madinah tu.
Okey. Sampai di Madinah, tak tahu apa nak buat, dia buat kenduri. Wajibkan semua datang. Jadi tanya gubernur Madinah, semua datang tak? Tak ada dua orang tak datang. Dua orang alim sangat, dia tak suka majlis-majlis ni. Paksa dia datang. Ketika datang, Nuruddin Mahmud Azim kata, ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Maka tak apa, layan-layan, makan-makan. Dia pun dengan panglima dia, jom kita pergi rumah orang ni. Tengok-tengok pecah rumah, dalam rumah dia ada lubang, dah sampai kepada makam Nabi SAW. Kan? Kalau ikut Sahih Rawi, dalam kan, makam Nabi kan, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Betul? Kan? Dan nampak kaki Sayyidina Umar. Sikit lagi. Sikit lagi itu. Nak sampai kepada jasad Nabi SAW. Maka orang itu pun ditangkap. Kan? Orang itu bertanya, macam mana kau boleh tahu satu dunia Islam kami telah tipu? Macam mana kau boleh tahu? Ini kelebihan orang Islam. Orang Islam ni tuan-tuan sekalian, Allah kurniakan kepada dia ada beberapa benda yang Allah bagi direct. Salinkan tuan-tuan sekalian. Kan? Yang pertama dipanggil ilham. Ilham ya. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Okey. Yang ketiga dipanggil firasat. Okey. Yang keempat dipanggil kasyaf. Kasyaf. Yang kelima mimpi yang benar. Lima benda ni. Saya ulang balik. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Yang ketiga dipanggil firasat. Yang keempat dipanggil kasyaf. Yang kelima mimpi yang benar. Ini kalau orang tu beriman, kan Allah sebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Ilmu yang macam mana? Selain ilmu kita belajar macam ini, lima benda ni. Kan? Sama ada mimpi yang benar, kasyaf ataupun ilham ataupun ilmu laduni ataupun mimpi-mimpi yang benar. Jadi dia pelat, satu dunia Islam kami tipu, kenapa kau, macam mana kau boleh tahu? Daripada mimpi yang benar. Kan? Betul, di akhir zaman kata Nabi SAW, kalau orang tu jaga solat dia, kalau orang tu soleh, paling kurang 1/40 mimpinya benar. 1/40 paling kurang. Okey. Jadi maknanya Nuruddin Mahmud Az-Zengki ni satu individu yang tuan-tuan kena baca sejarah dia, sebab dia adalah orang yang berjasa besar, dia menyelamatkan jasad Nabi SAW. Okey, kita balik pada kisah kita tu. 1150 Nuruddin Mahmud Az-Zengki maknanya meruar-ruarkan kepada dunia Islam untuk mengambil balik Baitul Maqdis. Tetapi tuan-tuan sekalian, sampai dia bernazar. Dia buat dua buah mimbar yang sangat cantik. Dua buah mimbar daripada kayu. Dulu kayu ni rare sebab orang Arab teknologi dia bukan kayu. Orang Arab teknologi dia batu. Dia bukan kayu. Rumah-rumah dia batu, kan? Dia bukan kayu. Jadi kalau kayu tu rare, dia buat dua buah mimbar daripada kayu. 16,000 kepingan kayu tu dicantum jadi daripada dua buah mimbar. Dan dia bernazar. Yang pertamanya, kalau aku berjaya membebaskan Baitul Maqdis, satu mimbar aku keletakkan dekat dalam Masjid Aqsa, satu mimbar lagi aku keletakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim, dekat Hebron. Hebron dalam 70 km saja dalam daripada Jerusalem. Dia bernazar. Tetapi tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki tak sempat membebaskan Masjid Aqsa, meninggal syahid dia pada 1174 Masihi. Maka perjuangannya disambung oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Al-Aqsa pada tahun 1187 Masihi. Dan Salahuddin meletakkan dua buah mimbar gurunya ini, satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Hebron. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke mananya, pergi Masjid Aqsa dan Hebron, perhatikan. Cumanya yang dalam Masjid Aqsa tu dah baru sikit sebab Yahudi pernah bakar mimbar tu. Kan? Yahudi pernah bakar mimbar dan Masjid Aqsa tu. Jadi dia orang dah baiki. Yang betul-betul real dekat Masjid Hebron. Itu dah 1000 tahun lah.
kan, lebih kurang 1000 tahun umur dia tu. Mimbar, dua buah mimbar tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Perancis kalah. Jadi pemimpin yang memimpin peperangan apa nama salib tu namanya Guy de Luzon. Saya cerita pada minggu lepas macam mana eja nak cari nama tu. Guy, G-U-I D-E Lusigna, L-U-S-I-G-N-A. Nanti tulis nama dia, tentang tambahan bacaan Guy de Luz. Tapi sebutan dia bukan Guy de Lusigna, sebab dia orang Perancis, Guy de Luzon. Guy de Luzon. Jadi Guy de Luzon kalah pada 1187 Masihi. Satu kekalahan yang memalukan, saya dah cerita pada minggu yang lepas. Kemudian selepas kalah di peperangan Hitin, Salahuddin pun pergi ke Masjid Aqsa. Maka panglima yang menjaga Masjid Aqsa, dia kata, abillah. Dulu 1099, orang-orang Nasrani datang sembelih habis orang Islam dekat Masjid Aqsa. Kali ini abillah, Salahuddin mesti balas dendam. Kan, itu yang abillah Salahuddin datang, sambil dia kata apa nama panglima yang jaga Jerusalem kata, engkau dekat jumpa berdua, engkau mesti nak ambil Aqsa dan nak bunuh kan kami semua ni kan. Seperti mesti nak balas dendam seperti mana waktu Masjid Aqsa diambil orang Nasrani. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Kan? Guruku berbeza dengan guru mereka. Kan? Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan membunuh orang tua, anak-anak kecil, orang perempuan dan orang tidak bersenjata. Serahkan Masjid Aqsa, aku jamin keselamatan semua dan tidak ada seorang pun dibunuh pada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika orang-orang Nasrani ini kemudian diiring pergi ke kota Aqqa, daripada Jerusalem pergi ke Aqqa, satu kota. Aqqa ni tak jauh dengan Tel Abib lah. Senang faham? Tak jauh daripada Tel Abib, di Aqqa sana. Maka ingat tak tadi, orang yang menjaga Nasrani ini dua kan, Perancis dengan England. England rasa tercabar. Alamak, malulah kalah. Maka Raja England pimpin gelombang peperangan salib seterusnya. Nama Raja England ini Richard the Lionheart. Richard the Lionheart ni gelombang kedua selepas Masjid Aqsa tombang. Sebab Masjid Aqsa dapat diampas balik. Dia pun datang dengan gelombang tentera salib yang sangat besar, berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh kerana cuacanya lain, suasana lain, Eropah lain, Jerusalem lain, dia jatuh sakit. Jatuh sakit tuan-tuan sekalian. Mengikut sebahagian rawi, ketika sakit Salahuddin yang hantar doktor. Sebahagian rawi lagi mengatakan Salahuddin sendiri yang mengubat Richard the Lionheart. Maka Richard the Lionheart maknanya sakit, and Salahuddin sendiri, mengikut sebahagian rawi, Salahuddin sendiri. Ada yang kata Salahuddin hantar doktor. Kan? Jadi sebahagian rawi kata Salahuddin sendiri yang datang. Kan? Maka ubat datang beberapa kali sampai Richard the Lionheart baik. Ketika hari terakhir, last visit doktor punya last visit dah, maknanya terakhir, maka Richard the Lionheart pun pakai pakaian perang kebesaran dia kata, doktor terima kasih, aku dah baik sekarang. Kau nak apa cakap? Cakap aku akan bagi. Maka Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Oh, kau nak tangan kanan aku, oleh kerana aku dah baik, boleh. Kau nak tangan aku boleh, tapi jangan dua-dua. Aku boleh bagi tangan aku sebelah. Sebelah lagi aku nak perang dengan Salahuddin. Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Maka Richard pun hulurkan tangan kanan. Salahuddin buka hood kepala dia, berdiri, ambil tangan ini. Richard, aku Salahuddin Al-Ayyubi. Engkau dah sembuh. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Sekarang mari kita kembali ke medan perang. Sebab itulah kenapa Richard the Lionheart balik tanpa ada peperangan selepas itu. Psikologi dia jatuh tuan-tuan sekalian. Sebab kata tak boleh, kalau Salahuddin nak bunuh aku, lama dah boleh bunuh. Dahlah kita balik je lah. Sebab tu Salahuddin, tetapi Richard the Lionheart tak teruskan peperangan. Tuan-tuan boleh baca bagaimana Richard the Lionheart balik, Raja England balik. Selepas dia balik, dia memperkukuhkan University Oxford. Oxford ni dibina ketika peperangan salib. Kemudian dibina satu lagi universiti Cambridge.
Dua universiti ni ketika peperangan salib dibina. Dia balik 1187 namanya 1199 macam tu, dia balik 1187 lepas tu dia balik, dia bina Cambridge. Apa tujuan dia? Dia bina universiti untuk Cambridge ni ataupun dan juga Oxford ni, tujuan pertama dia bina untuk mengkaji bangsa-bangsa Muslim. Grup ni dipanggil Orientalis. Orientalis ni orang-orang grup yang mengkaji bangsa-bangsa Muslim. Itu guru Orientalis ya. Universiti Islam mengajar ilmu. Universiti Islam contoh tahun 900 Masihi, universiti pertama orang Islam, Universiti Al-Azhar, ajar ilmu. Oxford dengan Cambridge pertama golongan Orientalis. Tujuannya apa? Kaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana nak lemahkan dia dari dalam. Jadi tuan-tuan silan saya mula-mula dengar perkataan Orientalis ni daripada guru saya. Saya dulu mula-mula memulakan pelajaran saya dengan pondok tau. Habis dah jenam, arwah ayah saya hantar saya sekolah pondok. Guru saya tu dengan pakai semutar, serban kan, mata nampak tak nampak, baca kitab kan. Al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufidu bil wada'i wa ya thalathatu aqsam ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Siapa ustaz-ustaz di depan kita? Kitab Matan Al-Jurmiyah pernah hafal tu. Otan kalau tak hafal tu. Okey. Jadi dengan mata nampak selalu dipesan kat saya. Mau kena ingat orang Kelantan eh? Ingat lagi ustaz saya tu. Di lu, mau kena jaga Islam ni molek sikit. Di luar sana tu ada satu grup Orientalis. Kan? Orientalis ni nak rosakkan Islam daripada dalam. Mau kena ingat benda tu. Saya fikir seorang dia kecil, ah Orientalis. Dia kecil-kecil 13 tahun je tu. Apa Orientalis ni kan? Habis saya belajar pondok, arwah saya hantar saya pergi Pakistan buat tahfiz. Balik-balik kan barulah ambil SPM, maka arwah saya kata okeylah. Dia panggil saya Amin eh. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Amin tu nama keluarga. Amin, abah dah berikan kau asas yang cukup dalam agama, bermulalah perjalanan akademik kau. Barulah saya masuk universiti dan sebagainya. Ketika di universiti tuan-tuan sekalian, baru saya dengar balik perkataan Orientalis. Semua belajar pasal Orientalis. Pendekkan cerita, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bidang saya syariah dan undang-undang. 2009 saya dihantar oleh UM untuk menjadi pesyarah jemputan dekat Rusia, dekat Moscow State University. Saya jumpa sungguh grup Orientalis tuan-tuan sekalian. Kan saya rapat dengan dua grup, satu grup Melayu, satu lagi grup Parsi, sebab dia di sebelah-sebelah duduk tu. Orang yang tak pernah datang Malaysia ke Indonesia fasih cakap Melayu, fasih Jawi, fasih baca Al-Quran, berpantun-pantun lagi dia. Bagaimana nak kenal kayu kalau dibakar belaknya tersusun? Bagaimana nak kenal Melayu kalau bercakap bahasanya berpantun? Dia orang berpantun ni percaya. Tuan-tuan, tuan-tuan nanti boleh cari, saya ada cari Ustaz Amin manuskrip di Rusia. Waktu tu zaman blog, saya ada tulis pasal waktu saya duduk di sana tu. Nak ceritanya wujud sungguh Orientalis ni. Okey, balik pendekkan cerita. Jadi ketika peperangan salib selesai, orang-orang Nasrani mempelajari satu benda. Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam ajaran Islam ada satu bab, ada satu modul, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Lepas tu dia kaji, macam mana cara dia orang ni fikir ya? Pelik tau dia orang ni fikir orang Islam ni. Dia mencintai mati lebih daripada mencintai kehidupan. Kan pelik tu. Kalau orang bukan Islam, dia takkan faham konsep tu. Dia kaji macam mana kaji, macam mana kaji. Sebab itu, bangsa yang paling faham tentang bangsa Muslim adalah orang England, orang British. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam sejarah, orang British jarang berperang secara langsung dengan orang Islam selepas peperangan salib. Tak ada. Spanyol dia tak faham benda tu. Dia perang dengan orang Melayu, dengan orang mana-mana. Belanda dia tak faham benda tu. Dia perang dengan orang Melayu. Nanti bab seterusnya dia akan cerita. And datang Inggeris, no, kita tak perang. Dia buat perjanjian. Mana-mana dia buat perjanjian. Tuan-tuan tengok,
Dia datang, tuan-tuan nanti cuba salin beberapa perjanjian saya sebutkan kat sini, ya. Dekat dengan apa nama, dekat belah kita ada perjanjian Pangko, eh? Kemudian di tanah-tanah Parsi ada perjanjian Duran Agreement. Tuan-tuan tulis Duran Agreement, nanti baca bagaimana ditipu orang Islam belah tanah-tanah Hindi dan tanah-tanah Khurasan. Kan? Tanah-tanah Khurasan itu dipecahkan jadi negara Afghanistan. Sebahagiannya diberi kepada India waktu itu. Kemudian India pecah pada Pakistan dan juga India. Dia pecah-pecah dengan perjanjian-perjanjian. Kemudian ada perjanjian Sykes-Picot. S-K-Y-E-S. Sykes-Picot. Sykes-Picot ni perjanjian yang pecahkan negara Arab bagi pada dua, British dan juga Perancis. Jadi England ni, British, orang yang paling mahir dengan cara berfikir orang Islam. Dia, tuan-tuan tengok lah, dia tak ada berperang sangat orang Islam. Semua ditipu dengan perjanjian. Lepas tu kita kena belajar benda ni, tuan-tuan silah ni. Dia tahu orang Islam cara berfikir macam mana. Sampai akhirnya pertama kali British ataupun orang Nasrani, orang Nasrani dipimpin oleh England dengan Perancis, saya kata tadi, dia bekerjasama dengan orang Yahudi. Dia bekerjasama dengan orang Yahudi, memberikan tanah orang Islam kepada orang Yahudi, iaitu berada di Palestin. 1948, sebenarnya perjanjian 1916 Sykes-Picot tu, 1916 Sykes-Picot, kan? Kemudian 1917 Balfour, perjalanan Pearl Balfour, maksudnya tuliskan satu tanah akan diberikan kepada orang Yahudi. Ini jelas disebut seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut mereka. Agreement maksudnya ikut mereka, kan? Tipu, ikut. Tak nak ikut, pecahkan, kan? Tukar raja dan sebagainya, tak nak ikut. Dan hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama mereka. Sampailah tuan-tuan sekalian, akhirnya banyak negara Islam ni ditipu dengan perjanjian. British dia paling terer lah, kan, dalam memahami siapa tu orang Islam, siapa tu orang-orang Muslim, kan, orientalis ni, sebab dia memang belajar daripada peperangan salib. Sebab peperangan salib dia dealing direct dengan orang Islam waktu tu. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan sekalian. Okey, habis bab yang kita ini, bab ni bab yang minggu lepas, itu bab selepas maknanya zaman Nabi SAW. Okey. Bab pada hari ini, kan? Kalau sempat kita habiskan bab pada hari ini. Okey. Perkhabaran daripada timur. Perkhabaran daripada timur. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut besok akhir zaman, kan, ada tiga figura penting dalam akhir zaman. Yang pertama Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa AS. Dari tiga figura penting, kan, tiga figura penting yang ada akhir zaman. Satu Imam Mahdi, yang keduanya Dajjal, yang ketiganya Nabi Isa AS. Okey. Jadi tiga figura ni disebut hadis Nabi, itu tanda-tanda besar kiamat. Maknanya lahir Imam Mahdi, kemudian lahir dan keluarnya Dajjal, kemudian keluar Nabi Isa, itu tanda-tanda besar hari kiamat. Kenapa Nabi tak sebut mengenai lahirnya Dajjal? Kenapa khuruj, keluarnya Dajjal? Sebab Dajjal ni ada lama dah sebenarnya. Zaman Nabi, satu grup sahabat 30 orang, dia bertemu dengan Dajjal. And nama sahabat tu Tamim Ad-Dari. Tuan-tuan catat nanti, tulis kisah Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal. Jadi zaman Nabi pun dia dah bertemu. Dia grup nelayan, kan, pergi heading dia ke timur. Maknanya daripada Laut Merah tu ke Yaman, pergi ke timur, sesat selama 30 hari. Sesat, heading hilang, terdampar di pulau, kepulau-kepulau banyak, dan bertemu Dajjal di situ, Tamim Ad-Dari. Jadi sebab tu khuruj Dajjal, keluar Dajjal, bukan lahir Dajjal. Imam Mahdi lahir, Nabi Isa turun, Nuzul Isa, kan? Itu istilah yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Okey, jadi tiga itu. Okey. Kemudian selain daripada tiga figura ini, ada maknanya tanah yang disebut.
yang akan menyemarakkan Islam itu. Antaranya adalah Rayatus Sauda min qibalil masyrik, panji hitam daripada sebelah timur. Jadi panji hitam sebelah timur ni satu tempat, satu maknanya satu keadaan, orang-orang daripada timur akan menyemarakkan maknanya kebangkitan Islam itu. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini adalah timur. Timur daripada Madinah. So timur Madinah mana? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Ada dua laluan besar daripada tanah Arab ke timur. Satu Silk Route, laluan sutra. Satu Spice Route, laluan rempah. Silk Route ni bermula daripada Xi'an. Ibu kota China sebelum Beijing tu Xi'an. Bermula daripada Xi'an pergi ke Afghanistan. Pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Pecah pada dua, pada Rom dan juga Parsi. Spice Route ni mana? Spice Route ni bermula daripada Guangzhou sekarang. Daripada Guangzhou melalui Selat Sunda. Selat Sunda itu bahagian kita. Melalui semenanjung tanah Melayu. Okey. Naik sampai ke Aceh. Pergi ke Goa. Pergi pecah dua, Rom dan juga Parsi. Spice Route. Lewat rempah. Kenapa rempah penting? Antaranya untuk makanan. Makanan ini berkaitan dengan antibodi. Antaranya untuk ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Antaranya untuk mengawet makanan. Sebab dulu kalau peperangan, dia bukan berperang kemudian lepas 2 hari balik, tak. Pergi sampai 1 tahun. Kalau askar tu 100,000, macam mana hari-hari 100,000 punya makan tu? Ada bahan-bahan yang dikeringkan dengan rempah-rempah. Antaranya ubat luka. Kalau pernah itu, rempah sangat penting. Rempah sangat penting, bukan zaman dulu, sekarang sama juga. Okey. Itulah luar rempah. Jadi para sahabat islamkan bangsa-bangsa timur ini. Kita Nusantara termasuk dalam laluan rempah, tuan-tuan sekalian. So kita Islam. Sebab itu ditemui satu makam di Guangzhou, China. Abi Waqqas. Ada orang berpendapat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi bagi saya dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas mengikut kitab Imam Malik, dia wafatnya di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adik dia. Bapa dia orang kata itu adalah pada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adik dia. Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Tuan-tuan sekalian, China ada sahabat, India awal Islam. Kenapa tiba-tiba kita dapat Islam kurun ke-12? Apa ceritanya? Sebab sejarah itu diubah oleh penjajah. Sebab penjajah tak nak tahu, tak nak kita rasa kita dapat Islam awal. Mustahil. India Islam awal, China Islam awal, laluan tengah-tengah ni tak Islam. Mustahil, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tanah pertama sahabat turun untuk mengislamkan Nusantara ni dekat Barus. Tuan-tuan nanti tulis Barus. Barus ni dekat Sumatera. Barus Barus tu gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Barus. Barus kemudian berkembang sampai ke mana-mana di bahagian Nusantara kita ni. Sekarang ni banyak dah orang ada kaji balik sejarah macam mana zaman sahabat, zaman Umayyah, tak zaman Umayyah lagi, tak ada hubungan kerajaan Nusantara ni dengan kerajaan belah-belah Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Pendekkan cerita, tuan-tuan sekalian. Spanyol datang dekat Nusantara ini, dia tombangkan kerajaan Melaka 1511. 1511. 1511 tombang kerajaan Melaka. Portugis, maaf, Spanyol. Spanyol berbelatas. Portugis datang 1511. Saya ada buku kurun ke-18 daripada British. Catatan diterjemahkan catatan daripada Portugis.
ketika tombangnya Melaka, 25,000 rumah-rumah orang Melayu dibakar. And dia ambil precious stone, dia ambil precious metal, maknanya benda-benda metal, benda apa semua, dan batu-batu rumah orang Melayu ini didirikan. And Efamosa tu didirikan di tapak Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan silan, itu bukan kita claim, itu sejarah. Tuan-tuan tengok TikTok saya pernah tunjukkan buku dia, tulis dia. Dan sultan kita bukan duduk saja, sultan kita badly wounded, maknanya cedera parah. Tak syahid je, cedera parah. Tak macam lepas itu kan kerajaan Demak tolong Melaka. Kerajaan Demak tolong Melaka, Sultan Demak meninggal di Melaka. Sultan Pati Yunus, tuan-tuan salin nama dia, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sultan kita badly wounded, cuma tak syahid je. And waktu tombang Melaka tu, kerajaan Demak Jawa tolong. Sebab tu kan ada pantun kan, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Kerajaan Demak, Sultan Kerajaan Demak, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka, lawan Portugis. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya dan kenapa Portugis datang ke Malaysia? Dia tanah, bukan Malaysia, tanah Melayu, tanah kita ni. Anak-anak kita terkata tiga pun belajar, 3G, Gold, Glory dan Gospel. Kenapa nak digospelkan anak timur ini? Sebab ada hadis, bangsa timur menjadi antara yang menyemarakkan Islam akhir zaman. Dia nak kafirkan balik sebab dia tahu hadis Nabi SAW. Jadi maknanya itu Gold, Gospel dan Glory. Gold, kenapa Gold? Kita punya semenanjung tanah Melayu ni disebut oleh orang-orang Rom, Ptolemy kurun kedua, dia panggil Aurora Kersani ataupun Golden Kersani, semenanjung emas. Tuan-tuan sekalian, setiap tahun negara kita, kalau Suatu Malaysia, dia tak banyak tau melahirkan emas dalam 20 tan macam tu lah, lebih kurang. Negara lain lagi banyak, tapi emas kita prioriti dia tinggi. 90% lebih tanah kita prioriti tinggi. Rusia ke mana-mana tempat ke, tuan-tuan sekalian, emas dia 50%, 75%. Jadi dia kena refinery banyak untuk dapatkan 916, 999 tu kena banyak. Emas kita memang tinggi, tuan-tuan sekalian. Dan saya bukan nak kempen orang Kelantan. Emas Kelantan memang lebih, kalau 916 tu lebih daripada 91.6% sebenarnya. Sebab kita orang Islam, kita jual 916, nanti kalau terkurang macam mana? Dia lebihkan sikit. Saya bukan nak kempen orang daripada Kelantan tu, saya bukan penjual emas. Tapi itu fakta yang tuan-tuan boleh baca. Kenapa emas kita tu tinggi? Sebab kita Golden Kersani. Orang Rom kurun kedua tulis Aurora Kersani, Ptolemy. Tuan-tuan tulis nama dia, cari nanti Aurora Kersani. Dia tulis mengenai semenanjung tanah Melayu. Sebab emas kita memang kualiti. Mak Saleh emas dia 750 je. 750 gram, mana 75% saja. Sebab tu dia tak ada kemahiran emas yang lebih daripada 75% ni. Bila kita memang ada kemahiran emas. Jadi Gold, Gospel dan juga maksudnya Glory. Memang dia nak kafirkan lah bangsa timur ini. Tapi tak berjaya, tuan-tuan sekalian. Macam mana saya sebut. Di Nusantara ni ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Archipelago Jawa ni daripada Jakarta ke bawah, Malay Archipelago ni lagi besar. Di Sumatera tu semua Malay Archipelago, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa, kemudian kepulauan-kepulauan Melayu, Sulawesi, Bugis, itu semua suku-suku Melayu, Kalimantan, itu suku-suku Melayu dan lain-lain tu. Itu semua suku-suku Melayu tu. Jawa Archipelago ni ke bawah tu, itu adalah maknanya mana bangsa, mana orang Jawa lah. So ada dua. Maknanya orang apa nama? Orang apa? Nusantara ni. Dia datang, tuan-tuan sekalian, orang kita bukan duduk saja, lawan tau. Sampai Portugis tak larat, serah pada Belanda. 1641 Belanda datang.
aku tak larat lah, kau ambil lah, kau ambil lah. Orang Melayu degil lah, lawan, melawan ni, jom degil ni. Belanda datang, tuan-tuan sekalian. Belanda datang, cuba tawan Kesultanan Melayu. Kesultanan Goa di Makassar ditombangkan. Sultan Hasanuddin, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kalimantan Barat, situ ada Kesultanan Pontianak, dia ada Kesultanan Sambas, dia ada semua tombang tuan-tuan sekalian. Menyerah semua. Maknanya menyerah buat perjanjian yang memang degil tak terkalah ni tuan-tuan sekalian, raja-raja Melayu semenanjung tanah Melayu ni. Semenanjung tanah Melayu ni tuan-tuan sekalian, dia tak berjaya nak buat perjanjian, Belanda tak berjaya. Sebab itu ketika Sultan Hasanuddin di Makassar dikalahkan ataupun buat perjanjian dengan Belanda, orang Bugis tak puas hati. Kan? Kata, eh, Sultan kita ni kenapa menyerah? Kita masih kuat lagi ni. Sebab itu dia pergi ke tanah Melayu untuk tolong orang Melayu lawan Belanda, tuan-tuan sekalian. Kan? Ada dua anak Sultan, apa nama, Hasanuddin Goa ni. Satu pergi belah tanah Jawa, ada sebahagian besar kerabat dia ke tanah Melayu kita. Satu lagi pergi ke Patani, Melayu Patani. Tuan-tuan tulis, anak Raja Sultan Hasanuddin berlawan dengan Siam. Kan? Jadi ini saya cerita untuk tuan-tuan buat kajian tau. Okey. Jadi anak Sultan Hasanuddin tu antaranya lawan yang kerajaan Siam ni. Kerajaan Siam waktu tu Perancis datang. Jadi oleh kerana Perancis tengok, "Ish, bagus budak ni, berani sangat kan." So Perancis bawa balik tawanan anak Sultan Hasanuddin ni pergi balik ke Perancis. Tuan-tuan, saya tak kata fakta ni absolute, tapi tuan-tuan bacalah. Sampai ada yang mengatakan bahawa Napoleon Bonaparte tu adalah anak-anak daripada Sultan Hasanuddin ni. Saya cerita, tuan-tuan search sendiri. And, nanti kelas akan datang, kita bincang balik. And, saya sebut, tuan-tuan tulis. And, sebab tu Napoleon Bonaparte, dia punya badan tak tinggi macam orang Eropah, besar-besar kita je. And, saya tak kata dia keturunan secara absolute, tuan-tuan baca. Okay? Okey, saya nak cerita kat sini. Kemudian nak cerita macam mana orang cuba kafirkan bangsa kita, sebab nak kait dengan Palestin tu. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, Belanda hujung kurun ke-18 dia dikalahkan oleh Perancis dekat Belanda sana. Napoleon Bonaparte kalahkan Belanda di sana. Okey. Jadi Belanda dah tak ada negara. Raja Belanda pergi berlindung ke British. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Maka Raja Belanda kata apa? British, kau ambil lah dulu. Kau ambil dulu. Itu British datang turun ke 18 ke tanah belah kita ni. Sebab Belanda dah tak ada negara. Jadi ketika British datang kemari, British pun tengok, patutlah si Portugis, si Spanyol, si Belanda ni datang ke sini. Rupa banyak harta, kan? Maka dia pun syok kat sini. Banyak harta. Banyak macam kekayaan-kekayaan banyaklah. Ketika Napoleon Bonaparte kalah, Belanda ada negara balik, maka Belanda minta balik negara dia. Negara seberang laut. Bagi balik negara aku, British. Maka British pun macam berat. Akhirnya berlakulah perjanjian Anglo-Dutch. Maknanya Belanda kata, okeylah, daripada Singapura ke atas ni kau ambil, hadiahlah, kau tolong jaga sementara waktu aku tak ada negara dulu. Itulah bahagian itu terpecah, tuan-tuan sekalian. Dan bahagian lain ni ke bawah, maknanya kekal dengan Belanda. Kan? Jadi Belanda tetap, dia tidak faham tentang bangsa Muslim, terus berperang. Inggeris dia faham. Saya dah cerita tadi kenapa Inggeris faham, sebab dia antara orang yang paling mahir. Sebab dia ada grup orientalis, maka dia tipu dengan perjanjian. Kan? Tapi satu yang kita bersyukur, bahawa ketika zaman penjajah, dengan usaha tok-tok guru kita, pejuang-pejuang kita, pemimpin-pemimpin yang ikhlas, tidak ada, tak sampai bangsa kita ni dikafirkan. Dan kekallah hadis itu dengan maknanya akan bangkitlah nanti Rayatus Sauda min qibalil masyriq. Maknanya akan bangkit nanti satu panji-panji hitam daripada arah timur yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam itu di akhir zaman. Kan? Jadi maknanya Rayatus Sauda ni dia sebagai penyemarak kepada kebangkitan the last commander of Islam,
Imamul Mahdi. Ha, jadi dia antara yang menyemarakkan besok, the last commander of Islam, Imamul Mahdi. Jadi Imam Mahdi besok dia akan memimpin, maknanya menyatukan negara Islam, kemudian semua negara-negara yang bukan Islam tunduk kepada dia, maka turunlah Dajjal. Ketika turun Dajjal, maka Imam Mahdi pun kalah, negara Islam pun maknanya macam tak dah susah sangat, tak terkawal. Dan sama juga Dajjal cuba kafirkan orang-orang yang beriman ini, maka ketika itu turunlah Nabi Isa AS. Nabi Isa turun, dan Nabi Isa turun ni dekat Manaratul Baidah, menara putih yang berada di Syam. Kan, kalau sebagian ulama kata dekat Masjid Damsyik tu dia ada satu menara putih, maka di situ, itu ijtihad ulama lah, maka dia turun di situ. Lepas itu dia pergi ke Baitul Maqdis, waktu tu sampai subuh. Imam Mahdi waktu tu tengah mengimamkan solat subuh, mempersilakan Nabi Isa, tapi Nabi Isa kata tak apa, maknanya aku berada di belakang. Mana Imam Mahdi, maknanya yang mana syariat Nabi Muhammad SAW lah. Nabi Isa kan ada syariat dia, tapi dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Selepas itu maka berlakulah peperangan besar antara penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal dengan penyembah Allah yang dipimpin oleh Nabi Isa AS. Dan peperangan itu sangat sengit, ramai yang syahid. Kita baca hadis tu kita tahu dia punya happy ending dia. Nabi Isa menang, Dajjal mati lah tu, kan? Tapi sebenarnya peperangan itu sangat sengit, tuan-tuan sekalian. Kan? Sebab apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh sembuhkan penyakit pelik-pelik, Dajjal boleh sembuhkan penyakit pelik-pelik. Sebab itulah ulama kata idzal masih yaqtulul masih. Hanya al-Masih Isa saja yang dapat membunuh al-Masih Dajjal, ataupun dalam bahasa Melayunya, apabila buku bertebur ruas. Dan begitu berlaku di Babun Lud, di gerbang pintu Lud. Pintu Lud tu dekat dengan Tal Abib, kan? Dalam dekat Tal Abib, dia 15 km saja daripada Tal Abib. Bandar Lud, LOD. Nanti boleh baca lah. Orang Yahudi percaya pada hadis, jadi dia buat base tentera dekat dengan kota Lud tu. Sebab dia tahu Dajjal akan dibunuh di kota Lud, dia buat base tentera dekat kota Lud. Dia base tentera yang besar tu antara ni dekat kota Lud lah, dekat tak jauh daripada Tal Abib. Gitu. Jadi muslim-muslimat sekalian, habis sebab pada hari ini macam mana maknanya orang-orang timur, dan akhirnya ke Baitul Maqdis itu pasti, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, apa yang kita belajar pada hari ini bukan terhenti kat sini. Susun balik mengikut kefahaman dan sampaikanlah kepada yang tak hadir ataupun anak-anak kita, kan, mengikut kemampuan yang kita boleh. So dengan bahasa yang mudahlah pula. Mungkin bahasa yang saya sampai hari ini, kejap tahun ni ada orang yang pening dengan tahun, maka tak baca cerita tahun. Mana saya terpaksa bagi semua biar kita tengok, biar kita boleh susun balik, kan. Sampaikanlah. Sebab peranan orang timur kepada akhir zaman, itu Nabi SAW sebut. Kita suka ke tak suka, kita bangsa timur. Tuan-tuan suka ke tak suka, kita bangsa timur. Kalau tak suka, tuan-tuan boleh pindah ke Kaukasus ke sana, ke Rusia ke sana. Mana itu dia bukan bangsa timur yang disebut, ada Rakyatul Saudak tu. Suka tak suka, kita bangsa timur. Tapi jadi maknanya kita bersedia je lah. Ilmu, iman kita, kan, kefahaman, kan, kesedaran, kan. So itu yang orang-orang barat nak rosakkan kita ni, supaya kita tak tahu benda ni, supaya jati diri kita hilang, kan. Kalau mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Kalau mahu rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Kalau mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Diubah sejarah, tuan-tuan sekalian. Buku-buku kita hampir diangkut, yang dibakar, yang diapa semua tu lain cerita lah. Kita tak tahu, jati diri kita hilang. Itu yang sekarang ni alhamdulillah tengah saya dalam persatuan manuskrip, kaji manuskrip-manuskrip Melayu.
Ni ada satu seminar manuskrip apa dekat Masjid Negeri. Tuan-tuan kalau lapang ada lah. Kan? Dekat Museum Naratiwat 39,000 manuskrip telah digitalizkan. Saya baru ni pergi ke Riau Lingga. Kan? Kita tak nak minta manuskrip-manuskrip Melayu daripada orang kampung. Cakap kita nak digitalizkan. Dapat beribu kitab tuan-tuan. Kita digitalize. Kita ketua orang Melayu kita. Tuan-tuan kalau nak bantu saya dalam membaca manuskrip dan terjemahkan, saya mengalu-alukan. Saya bagi manuskrip, tapi bahasa Melayu lama lah. Yang Jawi tu kan. Yang kalau bumi tu, bawau min bum. Kan? Nabi Muhammad Isra' daripada Mekah pergi bom Palestin. Bumi Palestin tu jadi bom biung bawah min tu. Kan? Ha. Pergi bumi Palestin. Jadi tapi kalau serius nak, siapa-siapa boleh jumpa saya. Saya boleh bagi tolong terjemahkan mungkin 3-4 manuskrip ni, pakat-pakat kita apa nama, kita terjemahkan, kita dapat bawa balik ilmu orang Melayu kita lama. Satu grup perubatan Melayu jumpa satu manuskrip mengenai tulang. Kan istilah tulang ni kan Mak Saleh yang bagi. Tulang ni nama apalah, tulang nama apalah, tulang nama apa. Rupanya ada istilah dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kita ada istilah dia pasal ilmu tulang tu. Itu grup tu tengah terjemahkan kan, bagian-bagian dia lah. Jadi banyak lagi lah maksudnya, Masya Allah kan. Saya bidang persenjataan. Saya mengkaji bidang persenjataan. Doakanlah macam-macam jumpa. Baru-baru ni saya macam-macam lah jumpa. Jadi kita ada 20 jati diri Melayu. Anak-anak Melayu ni paling kurang kena ada satu jati diri. Satu macam persenjataan jati diri. Agama tu sih jati diri. Bahasa jati diri. Busana tu jati diri. Permainan tradisional, makanan tradisional, kemudian seni ukir, itu semua jati diri Melayu. Ada bukan 20 kan? At least anak Melayu kena tahu satu, baru dia akan faham balik dia punya bangsa dan Islam tu sendiri sebagai jati diri gitu. Kan? InsyaAllah lah. Jadi kita boleh bincang lebih lanjut pada kelas akan datang insyaAllah. Sekian aku lukau lima sami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.